dalam itu. Ya. Nah, di sini. Nah, tinggal satu ruangan lagi. Tadi yang 4 sudah semua. Nah, ini proses baru. Jadi semua itu ada tekniknya, enggak asal-asalan. Biar hasilnya benar, rapi, rata dan. Jadi kalau adukannya rata, semuanya oke, okay, hasilnya juga enak. Hasilnya juga enak saat kita makan jam 1. Kelompok lagi ya, kelompok guys, mantap. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Bagi kamar, nah, itu bosnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut proses plaster ya. Kita plaster menggunakan metode kamprot ya. Jadi untuk caranya terserah, yang penting hasilnya rata dan yang penting rata ya. Masalah halus itu kalau halus, kalau sudah di plamir pasti halus. Ya, tapi kalau rata ya, kalau rata pelamirannya itu lebih mudah dan lebih irit dan lebih cepat ya. Jadi bagaimanapun caranya, kalau plasterannya rata, nanti pelamirannya bisa lebih mudah dan cepat. Ini tekniknya seperti itu. Ini tiangnya masih banyak, jadi masih mengganggu pemandangan ya. Tapi kalau tebal, kita pakai semen kering dulu ya, biar langsung meresap. Ojo langsung kandel lagi. Monggo Pak, derek gabung Pak. Jadi yang penting kiri kanan sudah ada pelabangannya guys, atau kepalanya. Jadi nanti tinggal digaruk, biasanya sudah bagus. Kalau menurut saya ya, kalau masih proses belajar ya, itu labangannya itu harus kering ya, atau kalau dari kemarin lah kan sudah kering, ditinggal teori sudah kering, nah itu baru di plaster. Nah itu kalau proses belajar itu lebih mudah dan lebih simpel guys kalau pakai cara itu, karena nanti labangannya nggak ikut kegaruk sama lantaran. Jadi itu tekniknya seperti itu. Tapi kalau sudah lihat atau sudah profesional ya, walaupun kadang ya pakai lantaran, pakai benang, tapi tetap bisa hasilnya bagus. Oke. Okay. Okay. Nah, lebih cepatnya lagi kita menggunakan arko untuk membawa semennya atau lulangnya. Ini tinggal satu ruangan lagi guys, yang ini sudah hampir selesai, nanti tinggal paling ya 1,5 hari sudah selesai.
udah pindah ke ruangan musik. Nah, di sini, nah tinggal satu ruang lagi di sini. Tapi yang depan sudah semua. Ya. Ini proses baru 3 hari, 4 hari sekarang, guys. 4 hari sekarang bertiga. Gitu. Kalau menurut saya sih ya lumayan cepat juga. Itu semua tergantung ketebalan sama temboknya, guys. Kalau temboknya lot, gantung, ketebalannya minimal 1-1,5 itu sangat-sangat sudah standar lah ya. Standar. Oke, kalau lagi yang baru bergabung silahkan kita share, komen, dan di subscribe. Dan lakukan aktivitasnya untuk tidak terlalu video-video selanjutnya. Padahal dia connect guys, tapi luar biasa. Mau ladeni nek. Nah, setelah ini baru digaruk pakai lantaran, guys, ya. Lantaran digaruk. Nah. Tapi kalau untuk ininya, kelabangannya ini kalau sudah kering kita lebih bebas untuk menggaruknya, guys. Tapi kalau masih basah, kita harus hati-hati. Nah, kalau di atas sudah ada, juga bisa dari atas ditempelkan seperti ini, baru dijalankan seperti ini. Ini juga bisa. Oke. Itu untuk caranya seperti itu. Jadi semua itu ada tekniknya, enggak asal-asalan. Biar hasilnya benar-benar rapi, rata, dan coba kita spill yang kemarin ya, kita spill yang ini. Kelihatan rapet kan guys, itu tandanya lot, tandanya lurus tidak maksimal. Oke, sekali lagi yang baru bergabung silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Semoga mantap. Jadi kalau adukannya rata, semuanya oke, hasilnya juga enak guys. Ya. Hasilnya juga enak saat dikampurkan juga enggak jatuh. Ya. Mantap. Pokoknya dijamin oke lah guys. Plowok, lagi ya. Plowok, mantap, mantap.